Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Kak No dan salam sejahtera. Hari ni Kak No nak kongsikan dengan kawan satu kuih lama, kuih legend ni, kuih lama. Yang bahan dia simple, hanya ada tepung, air dan gula. Tapi salah kita mengadun, salah kita mengolah, dia takkan jadi. Kak No pun begitu dulu, okay? Sekarang ni alhamdulillah kita dah biasa buat apa? Orang kata dah boleh buat, agak senanglah. Tapi kita kena perhatikan betul-betul ya, bila Kak Noor kata gini-gini tu, kena tengok betul-betul supaya dia jadi dan kawan tak buang bahan, okey? Kuih yang Kak Noor maksudkan ialah kuih karas atau orang panggil sarang semut. Kan kuih karas yang pusing-pusing tu kan, orang dulu dia pakai tu, tempurung kelapa tu. Kita buatlah pakai acuan roti jala. InsyaAllah jadi elok. Yang penting adunan kita betul, okey. Resipi senang dan mudah. Mari kita tengok bahan dan cara masaknya. Okey, yang kawan, ini ialah bahan-bahan untuk buat kuih karas kan kawan. Kuih karas, kuih macam sarang tu. Okey. Kita ada 500 gram tepung beras cap teratai. Kak Noor guna cap teratai ya. Ni satu bungkus lah, maknanya 500 gram. Satu cawan gula. 3 sudu tepung jagung. Tepung jagung ni ada juga tak letak pun boleh. Tapi kalau letak tu dia agak sedikit macam tak adalah keras sangat. Dia jadikan adunan tu cantik lah. Kita kunyah tu cantik. Okay ni. 3 sudu eh. Air secukupnya. Itu sahaja. Bahan simple dan mudah. Okay. Sekarang kita masukkan gula. Tepung jagung. Dan air. Air ni Kak Noor guna sikit-sikit ya. Yang pertama, satu cawan dahulu. Okey. Kita kacau dulu. Jangan terus letak banyak ya kawan. Sebab kita tak nak adunan kita ni nanti cair. Nak tambah gula lah, tepung lagi. Nanti keras, tambah lagi air. Okey. Ini kita letak setengah. Okey. Setengah cawan. Kita kacau dulu sampai dia dapat adunan yang cantik. Dia tepung beras ni, dia akan jadi sikit-sikit tau. Jangan terus air lah banyak. Okay, tadi kita dah letak setengah kan? Kita letak lagi. Nampak tak? Yang setengah kali ni, kita letak sikit je dulu. Jangan habiskan ya, sebab kita nak tengok dia punya beras ni. Sebab tepung beras ni dia kan, dia ni nampak dia mula mencair kan, sebab gula kita pun belum cair. Okey. Kita hati-hati letak air, bab air ni kena hati-hati. Nanti tak jadi. Nampak. Okey. Kita letak sikit lagi. Kita memang akan macam ni proses dia. Pelan-pelan. Okay, ni Kak Noor bancuh dan Kak Noor akan tunjuk hasil yang akan Kak Noor dapat dan kawan-kawan kena buat. Okay, ni masih kasar. Kita kacau lagi sampai gula terlarut dan kita tengok hasil adunan yang betul. Okay, kawan-kawan, nampak ni? Nampak tak? Dia dah bertali-tali ni. Tapi misalnya kalau kawan-kawan nanti dicetak, masih lagi macam apa, sangkut-sangkut, kawan-kawan buat lagi ya. Okey, ni. Air tadi, setengah tadi Kak Noor tak habiskan ya. Nampak ni. Satu cawan, setengah, lebih sikit aja. Tuang dalam dua kali macam tu. Tengok, kita tengok ya. Dia bukan cair sangat tau. Dia kalau orang tua dulu-dulu, dia buat gini. Nak tahu benda tu jadi atau tak, buat gini. Kawan-kawan tengok, nampak tak? Nampak tak dia turun? Kalau orang tua dulu-dulu, dia nak test, dia tak payah nak pakai itu. Dia letak tangan gini, nampak? Dia turun tu nampak cantik kan? Dia macam tu. Maknanya adunan ni dah elok. Dan boleh kita guna. Jom kita cuba dulu. Okay, kawan-kawan, kita masukkan dalam macam ni. Supaya senang kita nak cetak. Kak Noor guna pencetak roti jala. Kalau dia ada acuan dia sendiri, tapi kita tak ada, jadi kita buat roti jala saja.
Kejap kan kawan. Okey. Kita masukkan penuh. Ini Kak Noh yang dia punya tu ada 6 ke ada 5? Okey. Ni ada 5. Okey, jom kita masak. Okey kawan-kawan, minyak kita dah panas. Okey, ni kita try. 1, 2, 3. Nampak? Api slow sikit ya kawan. Jangan tebal sangat, jangan nipis sangat. 8 kali pusing macam itulah. Okey. Kita biarkan beberapa saat. Nampak? Cantik kan? Ha. Dia jadi elok kawan-kawan. Okey, kita lipat. Dia cepat kan kawan? Kita lipat ya. Adah, Kak Noh pula lipatnya tak betul. Ha, tengok. Sekejap saja. Ni. Jangan lama sangat. Okey, nampak ni dah jadi kan kawan? Cuma ya biasalah. Tak, Kak Noh lipat tak betul. Okey. Api kena jaga ya. Kita tos dan kita buat lagi. Jangan tebal sangat, jangan nipis sangat. Kita anggarkan dalam 8 pusingan macam tu. Okey. Tunggu 5 saat atau 7 saat macam tu, dia dah macam ni kan. Nak tebal boleh, nak nipis boleh. Dia jadi elok saja. Okey, nampak dia kuning begini. Lipat. Ha, yang ni cantik sikit kan kawan. Ha, dah boleh buat sendiri kuih sarang semut. Eh, sarang semut. Kuih karas ataupun kuih sara juga panggil sarang semut kan. Ha. Dia sekejap sahaja. Nampak ni. Kalau nak gelap sikit, letak lagi. Bagi Kak Noh dah cukup dah. Okey. Ni dah cantik. Kita angkat. Kita buat lagi sampai habis. Alhamdulillah kan kawan. Ini dia. Resipi senang dan mudah. Jadi kan kawan, rangup. Sangat-sangat rangup. Ni Kak Noh makan satu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Rangup dia memang padulah. Sorry kan kawan. Resipi senang dan mudah. Kan kawan boleh cuba. Tapi kena sabar. Kuih lama-lama ni kita kena teliti dan kita kena betul-betul faham. Ha, baru boleh. Okey, resipi senang dan mudah. Jangan lupa like, komen, share and subscribe. Dan terus sokong Kak Noh. Jangan lupa tekan loceng agar kawan-kawan mendapat video yang terbaru dari Kak Noh. Salam sayang dari Kak Noh. Assalamualaikum. Selamat mencuba.